Assalamualaikum. Oke, kali ini kita ada mod baru lagi dari bukan mod baru ya, tapi mod rewokan, yaitu mod JP2 HDD dari Adudu yang dikonvert oleh FPS. Kalian download terlebih dahulu modnya, nanti ada di deskripsi ya. Tetapi untuk versi 1.36 kalian tidak perlu ekstrak yang namanya HDD base ini. Nanti kalian hanya livery dan juga dev 1.31 up-nya ini. Dua ini kalian ekstrak ke folder mod, kemudian ditambah dengan add-on fix Direct 11 dari saya ini. Kalian juga masukkan ke folder mod. Oke, setelah kalian ekstrak, untuk passwordnya ini ada di sini ya. Nah, ini kalian copy paste aja. Terus setelah kalian ekstrak kedua file ini, livery dan juga dev 1.31 ke atas dan juga add-on fix direct 11 dari saya, kalian masuk ke game. Untuk susunannya seperti ini, livery, dev dan juga HDD base dari saya ini ya. Terus kita coba ke bengkel. Akses mod dealer, ini dia modnya. Kita review sedikit ya. Ini sasis empuk, terus mesin interior ada dua, Scania dan juga Mercy. Bagi kalian yang sudah pernah download di versi lama pasti tahu ya, tapi kalian yang baru download, kita review sedikit di sini. Untuk livery-nya ada banyak. Gunung Harta, kemudian aksesori. Ini ada lampu RGB dan strobo. RGB. Ini kernet. Ini stiker. Gunung Harta ya. Kemudian ada pilihan kacanya, bening, gelap, kombinasi. Kombinasi lagi, kita pakai gelap aja. Terus ini strobo lagi ya, strobo atas, ini atas juga ada strobonya. Sunscreen. Terus ada juga spoiler, cobong spoiler. Ini RGB. Kemudian aksesoris interior, GPS, video, spion tambahan. Terus ini untuk aksesoris
ada banyak ya. Cuman kalian sesuaikan sendiri karena ini harus sesuai slotnya ya. Jadi sesuaikan yang tepat yang mana, seperti itu ya. Oke, kita coba beli. Kita tes soundnya. Sudah ada Agramas ya, tapi saya akan pakai yang baru. Kita ke garasi dulu. Kita coba siang. Kita pundurin dulu, kalau interior Scania ini agak maju ya. Kalau yang Mercy dia pas atau ke depan. Oke, untuk soundnya sudah bisa juga. Kelistrikan. Kita jalan ya. Oke, jadi itu dia ya untuk mod Adudu yang kita rework ke versi 1.36. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.